Hai semua, berikut ini cara membatasi koneksi hotspot di HP Oppo A96. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, langkah yang pertama, teman-teman silahkan masuk di bagian pengaturan atau di bagian setelan. Oke, di sini langsung saja ya, kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu. Nah, kemudian teman-teman cari yang namanya koneksi dan berbagi ya. Nah, setelah ketemu, teman-teman langsung saja klik di bagian koneksi dan berbagi. Nah, lalu di sini teman-teman silakan klik hotspot pribadi. Lalu klik di bagian manajemen koneksi. Nah, di sini ada daftar hitam, kemudian koneksi maksimal, kemudian pembatasan data. Yang kita atur adalah jumlah koneksi maksimal ya, teman-teman ya. Misalnya di sini paling sedikit ada 1 orang. Kemudian yang paling banyak ada 10. Jadi teman-teman sesuaikan saja sesuai dengan keinginan. Kemudian pembatasan data. Nah, di sini kita bisa atur dari yang paling kecil ada 10 MB ya teman-teman ya. Dan yang paling besar ada tidak terbatas. Jadi teman-teman silahkan atur sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Jadi apabila sudah teman-teman batasi, maka apabila sudah mencukupi batasannya, maka akan terputus atau tidak terkoneksi lagi. Oke teman-teman, sekian saja informasi kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.